Baik sekali ini sebuah peluang dan gol! Azam! Luar biasa! Sebuah gol pembuka, gol cepat di awal babak pertama, di menit pertama. Dilakukan sebuah heading yang sangat baik oleh Rizky Maulana Hafiz. Kita lihat dan ulang. Sebuah umpan yang sangat baik dan tendangan sudut. Dan Rizky berdiri bebas, sebuah heading. Oh, masih bisa diantisipasi kali ini. Sebuah tekanan, sebuah tendangan. Baik sekali, kita sebuah peluang lagi-lagi Depok Putra Abu. Tekanan kali ini Depok Putra Abu kembali. Oh, dan gol! Peluang kali ini. Randy Aditya maksudnya. Mirip dengan Karandi namanya. Namun kali ini peluang dilakukan oleh Cavello. Tekan. Kita lihat kembali Dekmang kali ini. Kerjasama dengan Zul Raihan. Direbut bola kali ini. Hampir saja direbut bola, berbahaya tadi. Namun berhasil dikuasai kali ini bola untuk Depok. Randy baik sekali sebut oleh Albelio Najat. Namun direbut bola, serangan balik coba dibangun dan kembali kandas. Sebuah peluang kali ini, oh hampir saja. Sebuah tendangan sudut gol. Lazo. Kita lihat sebuah aksi. Tendangan yang cukup baik kita lihat. Dari pemain nomor punggung 15. Sehingga membuat skor imbang sementara 1-1. Luar biasa, pertandingan semakin seru di pagi hari ini. Dan sebuah aksi kita lihat, ini dia. Sebuah tendangan dari luar kotak penalti dan memantul ya. Tayang arah bolanya masih melebar. Michael kali ini, namun direbut bola. Baik sekali sebuah akselerasi kita lihat. Sebuah aksi kali ini, sebuah tendangan langsung. Oh, dari Depok Putra Blue. Kembali kali ini, coba ditekan oleh pemain Raga Negeri. Pelanggaran terlihat oleh wasit, kita lihat ya. Damar Untaran tadi mencoba mengganggu salah satu pemain dari Dano. Dan kita lihat lagi-lagi peluang. Training ground kali ini. Bola diambil tadi oleh Gibran. Berhasil diamankan. Kembali menekan permainan dari Raga Negeri. Raga Negeri sebut tendang langsung. Oh, masih bisa diantisipasi kali ini. Oleh penjaga gawang Muhammad Gibran. Dan wasit sudah mengakhir pertandingan babak kedua. Di mana skor akhir imbang 1-1. Antara Depok Putra Blue melawan Raga Negeri FA. Pertandingan yang sangat menarik, sangat menghibur.